Pak. Aduh. Pokoknya saya satu ditarik. Indonesia. Jadi sekarang saya mancing lagi. Saya mancing di daerah Garege namanya. Saya mancing di pinggiran sini aja soalnya di sini saya pernah panen nila dan sekarang airnya mantap. Oke lah. Saya udah pasang pancing dua. Yang satu saya pakai joran tegek, yang satu saya pakai nila reel. Oke. Kita mau cek soalnya tadi mancingnya udah saya buang. Kita coba lihat. Kan kayaknya cuma anak ikan pak, nggak hidup lagi. Ngomong-ngomong di sini saya pernah strike ikan sidat pakai teknik pelampung. Mudah-mudahan sekarang ini saya bisa dapat lagi pak. Oke. Kirain dapat ikan kan? Dah, ini kita dapat ikan sidat purba. Aduh. Jadi di bawah banyak anak ikan. Ah, anak ikan paus pak. Strike kah? Nah, strike. No, anak ikan paus. Apa lah? Lumayan pak. Daripada nggak dapat sama sekali. Oke, ini kita rilis aja kecil. Nah. No pak, strike ikan nila. No, mantep pak ikan nila sungai. Padahal tadi saya coba iseng taruh pancingnya di sini pak, di pinggiran rumput. Setelah saya tarik, saya mau cek, kirain cacingnya udah habis, ternyata ini dia nongol pak. Wis mantap, lanjut lagi lah. Ih gokil. Hihi, lanjut.
dapat. Nah. Nuh, gila lagi. Nah. Ih. Mantap, Pak. Jadi ikannya udah mulai makan nih, Pak. Lanjut lagi. Jualan spagetinya kita taruh di tempat yang sama dengan yang tadi. Ini saya pakai umpan cacing hitam aja. Soalnya kalau kita mancing di sungai ya pakai ini. Kalau di sini dan rekan kita mancing pakai cacing hitam kalau kita mancing di sungai. Nah, coba lagi. Asli nila sungai. Lanjut lagi. Mantap. Ini trek juga, Pak. Mantap. Mantap. Dapat nila lagi. Ini jangan lepas, Pak. Gede, Pak, nila. Monster. Mantap. Ternyata di sini banyak ikan nila, Pak. Lanjut lagi lah. Gokil. Oke, jadi ngomong-ngomong, sekarang di Nrekang itu lagi musim hujan. Kemarin itu mulai hujan itu sekitaran jam berapa ya, udah sholat Jumat sampai maghrib baru reda hujannya, Pak. Jadi saya nggak bisa mancing. Teman-teman yang lain juga ngeluh soalnya di sini hujan melulu, Pak. Bayangkan, Pak, dalam seminggu itu baru hari ini nggak hujan, Pak. Makanya baru hari ini juga saya berani untuk keluar mancing, Pak. Soalnya kalau saya kena hujan dikit, Pak, aduh sakit saya, Pak. Lanjut. Kemudian kita dapat yang lebih gede lagi dari yang tadi. Lanjutlah. Apa lagi, Pak? Kayaknya gede nih, Pak. Jangan sampai lepas, Pak. Mantap. Kok gimana? Gimana, Pak? Mantap. Size-nya, Pak. Lumayan size-nya, Pak. Lanjut lagi. Saya nggak bisa ngomong lagi. Alhamdulillah. Mantap. Oke, ngomong-ngomong di sini saya pakai mata kail yang size-nya kecil banget, Pak. Ini nomor 2, size nomor 2. Makanya setiap trek saya takut kalau ikannya lepas, apalagi kalau ikannya gede, soalnya mata kailnya kecil. Wih, mantap. Baru kali ini saya mancing di sungai pakai joran tegek dapat ikan nila yang besar-besar, Pak. Enak, Pak, tarikannya, Pak. Bikin lagi. Oke lah, kita lanjut lagi. Mantap, Pak. Di situ saja. Nongkrong di situ aja, Pak. Bro, kita dapat gila lagi, Bro. Mantap.
ternyata kayaknya kecil banget, Pak. Bro. No. Nah, bro. Nah. Lanjut lagi. Mancingannya di sungai mantap. Lanjut. Mantap. Lepas. Aduh. Gara-gara mata kecilnya kecil. Yaelah. Yaelah mulu, Pak. Kabur ikannya. Aduh. Coba lagi. Aduh, panjang saya satu ditarik. Wih, kayaknya hampir lepas, Pak. Pak, tadi lihat enggak? Ini jurang saya sampai ditarik. Gokil. Mau, Pak. Yang satunya lepas. Aduh. Wih, mantap. Lanjut lagi. Ikannya udah mulai makan lagi. Wih, mantap. Enggak lah. Karena kayaknya ikannya udah gak mau makan lagi. Yang gedenya gak tahu pada kemana. Jadi, Ngomong-ngomong sekarang udah maghrib. Kayaknya udah jam berapa ya? Cepet dulu. Nah, udah hampir jam 6, 17.43. Jadi kayaknya sampai di sini dulu mancing untuk hari ini, dan hasilnya ambil dulu lah. Mantap, kayak mancing di empang hasilnya, Pak. Oke lah, jadi. Jadi sampai di sini vlog untuk hari ini, dan tetap semangat supaya kita tetap bisa mancing dan strike lagi, dan mudah-mudahan besok nggak hujan jadi kita bisa mancing lagi. Oke. Jadi tunggu vlog saya yang selanjutnya. Hasilnya, Pak. Wih. Ya.